Coba Wandi sebulan dapat berapa Wan? Bonusnya di atas 4 juta. Alhamdulillah pada tanggal 7 Oktober 2020 saya berhasil menggapai suatu pencapaian terbaik yang terbesar saya, yaitu membeli satu unit mobil pribadi dari hasil kerja keras dan perjuangan saya. Dari kecil saya sakit, juga temanku yang saya pesan, alhamdulillah sudah sampai semua, dan output sudah saya dapatkan. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang takut ini penipuan, produk nggak bisa, nggak usah takut. Saya setiap kali ambil produk, ambil, alhamdulillah. Kesehatan saya, juga kesehatan orang tua saya, kesehatan keluarga saya, kesehatan buat orang-orang. Jadi di sini kita mendapatkan kesehatannya juga, mendapatkan kesejahteraannya juga. Sudah cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wandi ngelihat ke sini, aduh, melayani pelanggan aja terus ini. Ini Wandi sekolahnya kelas berapa, Wan? Saya sekolah masih kelas 3 ya, saya dekat lagi kelas 4. SMA Negeri 4 Bandung. Kalau Nanang? Sama sekolah. Sama Nanang beda jurusan. Oh gitu. Ini teh closing semua? Iya. Ini Wandi hebat ya? Oh jadi gini, sigit dulu Handi, Wandi aplen online satu jalur. Ini nih Wandi ini jago closing nih. Ini sekarang closing apa? Indolina. Coba Wandi sebulan dapat berapa Wan? Di atas 4 juta. What? Per minggu. Terus belum dari ini ya? Berarti sejutaan sehari dampingi beliau ini. Lihat, nah ya ini tasnya dari full, full semua, full semua dari Piansi ya. Apa-apa dari Piansi. Enak ya, asik ya. Nyesel nggak kenal Piansi? Nyesel nggak dari dulu ya? Terus kalau suka dikasih ke orang tua nggak? Ya, habis. Wah. Mana coba lihat Wan, lihat KTP-nya Wan, tahunnya aja. Nomor KTP-nya jangan. Belum kawin. Mantap ya. Jadi insya Allah ya nanti dengan bonus-bonus Piansi bisa kuliah dengan biaya itu. Oke. Semangat dan selamat nih. Bapak Sigit punya luar biasa ya Pak Sigit. Ya, mudah-mudahan teman-teman dimanapun anda mengambil ya apa namanya
dari video ini ya, bisa mengambil hikmahnya bahwa bisnis Tiens ini memang insya Allah bisa membantu kehidupan kita, jauh lebih meringankan beban orang tua ya. Oke ya, kalau Wandi, Nanang, Hendy sama Kang Sigit bisa. Semuanya, perkenalkan saya Rina Andriani. Latar belakang saya adalah seorang mahasiswi tingkat awal dan hari ini saya berasal dari kota Tanjung Pura. Tanggal 7 Oktober 2020, saya berhasil menggapai suatu pencapaian terbaru saya, salah satu impian terbesar saya yaitu membeli satu unit mobil pribadi dari hasil kerja keras dan perjuangan saya. Zaman sudah berubah. Mungkin pada saat banyak orang di luar sana bekerja untuk uang, tapi pada saat zaman sekarang sudah zaman milenial. Jadi zaman milenial sekarang banyak orang diajarkan untuk menjadi seorang pengusaha. Teman-teman semuanya, pada saat pasca COVID orang yang sudah kerja di PHK dan banyak di mana-mana pengangguran. Tapi hari ini seorang pengusaha pasca COVID bisa berhasil membeli mobil pribadi dari hasil perjuangan dan kerja kerasnya. Sampai jumpa di panggung kemenangan, sampai jumpa di panggung umroh orang tua, dan sampai jumpa di next Ambassador. Justru bangga dengan kita. Banyak mereka bilang seperti ini. Lu patah semangat. Saya cuma bilang satu hal. Waktu gua miskin, lu nggak ada. Waktu gua miskin, lu nggak ada. Nanti pada saat gua sukses, lu bilang gua lupa sama teman. Lu lupa sama gua waktu gua miskin. Makanya jangan peduli dengan teman-teman. Tidak peduli dengan mereka. Kalau namanya rumah kita, segala macam, kita keluarga kita kena musibah, segala macam, hanya diri kita sendiri. Jadi ayo dong, lebih semangat lagi. Di bisnis ini, kau tidak akan pernah kalah.